Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ekspedisi Dakwah Fatinya, masih di tur kami Wali Songo. Nah, kami sekarang ada di makam Sunan Ampel, yaitu Raden Ahmad Rahmatullah. Beliau adalah salah satu sesepuh Wali Songo, dan beliau juga biografi beliau, beliau beristri Ratu Cempaka dan mempunyai anak atau putra Sunan Derajat Said Qasim dan juga Sunan Bonang Said Ibrahim. Dan beliau adalah Raden Rahmatullah sendiri adalah putra dari Syekh Asmorokondi yang terletak di Tuban makamnya. Seperti itu biografi singkat dari Sunan Ampel, kurang lebihnya. Sampai berjumpa lagi next di Sunan Giri. Anak masuk enam. Tinggal lewe, sikuen menunggu. Tak banget ini kue jelas deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspedisi Kafafa Wali Songo sekarang udah nyampe di Sunan Giri. Nah, sesuai sama jadwal kita ya, Sunan Ampel, Sunan Giri, lalu kita langsung terjun ke Rembang Lasem. Ya, ini kita udah nyampe di Sunan Giri, alhamdulillah. Dan setelah tadi ditemani dengan bis Subur Jaya, tentunya perjalanan kami sangat menyenangkan dengan bis mewah ini tentunya. Oke, next kita lanjut ke makam dan ikuti kami, follow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami ekspedisi Kafafa Religi Wali Songo. Kami sekarang sudah sampai di Sunan Giri. Ini tangga menuju makam. Teman-teman Kafafa sebagian sudah menuju ke sana dan cek banget. Kita ikuti terus. Dari hati yang ikhlas menjadi langkah kaki menjadi